Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Ya, ikuti perjalanan kawan kita ya, Johan. Di Aomori, Japan, di YouTube. Iya, masih hari raya lagi. Like dan share teruslah channel Lagu Dari Langit YouTube. Dan juga di semua social media mereka. Ya, jangan kasih lama. Now kasih apa? Lama. Apa now? Apa? Now tuh sekarang. Iya. On to the show. Bulan sabit sudah tiba, tanah raya menjelma. Semua balik kampung, jangan lupa ayah bonda. Periksa kita anda gear 1 hingga 5. Doa dulu biar selamat semuanya. Packing baju baru warna hijau dan kelabu. Songkok jangan lupa kalau lupa haru biru. Emak bagasi itu, cinta bagasi baru. Adik dan abang gabung dua jadi satu. Padu biar cermat, biar lambat asal selamat. Handphone letak tepi, fatih jumpa ke katun dengan cepat. Singkat tepi jalan kalau abang sudah penat. Jadi rehat dulu itu keputusan yang tepat. Ayo hati-hati kita kempen semuanya. Lancang baik-baik jangan ada tak diduga. Jumpa atuk nenek ayah ibu keluarga. Bila rasa jiwa kena esok dan begat. Come on. Alhamdulillah. Aku mau tanya kamu, kenapa kenapa kita pakai pakaian kan, contoh pakaian kan, kalau kita pakai macam seluar pendek gitu kan, kaki kita putih gitu kan, sebab yang ya, kaki kita hitam tapi bagian macam seluar tuh putih kan, sebab tidak kena matahari, jarang kena matahari kan, baju pun gitu, kadang-kadang boleh berbekas di tangan kan, tapi kenapa pantat hitam? No, pantat kau hitam enggak? Nah kan kau kena balik. mengikut bini aku. Tidak boleh tengok cermin. Kan coba cek kejap. Hari itu saya nampak hitam lah. Nah. Did you stalk my ass? Saya nampak orang lain. So sweet of you. Insyaallah. Sebenarnya sebab bekas tempat duduk tu duduk balik-balik. Kau tengoklah lutut kau hitam sini, siku hitam. Jadi jangan kita jual produk si Alif Syukri lah sini kan. Muka je putih, tangan hitam. Sialah. Tapi itu produk Vida tu. Dua-dua dong ada jual. Kuputi ya kan. Kuputi. Iya, jadi selamat hari raya juga untuk semua lah, masih lagi raya nih. Kita mungkin the final week lah raya. We are going to celebrate kita punya keamatan juga. So next week is keamatan punya podcast. Untuk makluman semua yang pendengar, kalau tidak tahu pasal Sabah, the main festivities ataupun festival yang diraikan oleh semua selain daripada hari raya, Deepavali or Chinese New Year, also the Harvest Festival. So Harvest Festival ni dipanggil pesta menuai. Hari tu macam Abang Osman kira terkejut jugalah. Pesta menuai, menuai apa? Actually semua menuai, semua kan dia bilang, bukan actually menuai padi lah. So aku sempat cerita jugalah pasal macam mana Humi Nodun punya cerita ni. Itu cerita penting tu. Macam mana bermulanya Undung Ngadau ni dan apa yang dilakukan sepanjang festival, which is kalau kamu mau tahu betul-betul, dia ada buat itu pemujaan juga during the perasmian. Kira sembah padi lebih kurang gitulah. Mengikut nenek moyang lah. Lebih kepada tradisi, tidak lebih kepada keagamaan lah, lebih kepada tradisi. Dia ada kaitan dengan agama. Betul. Budaya lah, budaya. Untuk makluman semua juga banyak, macam saya sampai pun Kenny pun dusun. Tapi we are Muslim juga at the same time kan. So begitulah Sabah ni, macam terkejut juga Abang Osman sebenarnya, sebab dia bilang Sabah ada more than 60 bangsa. Dusun sejak pun sudah 32 ethnicity, kepelbagaian etnik. Which is great. Language dia pun dia amaze. Ada macam-macam dialect and everything. Ada macam Indon. Indon. Ada juga macam macam Zamboanga sikit, maksud nak kapal minat tak si JJ, Itu di mana Tawau? Bukan, Tawau. Itu Sampurna. Sampurna. Bajau. Iya, itu Bajau laut lah di sana. Laut. Tapi bukan objektif yang apa-apa, banyak juga kawan aku sebenarnya daripada Sampurna and daripada bangsa Bajau laut, dan banyak orang mix, terkira tersilap lah, macam Bajau Kota Belud.
bajau bajau laut lah. Banyak yang banyak yang ter sama atau tidak sama, sebenarnya tidak sama. Okay. Bahasa pun berbeza. Oh, diorang pikir asal bajau sama aja semua. Ya, diorang ingat sama aja semua. Sebenarnya bajau sama tu yang Kota Bulut. Yeah. So bajau laut tu yang bajau laut tu yang daripada Sampurna lah. Yang diorang tinggal di atas laut tu kan? Yes. Bajau. Banyak bangsa di sini. Ada Banjar, ada Brunei. Kalau kamu tahu banyak. Sungai. Ada lagi bajak laut lagi. Bajak kah? Bajak laut kan lanun kan dipanggil bajak tuh Endon bajak ya lanun laut so actually ada Iranun daripada kira keturunan lanun yang baik lah juga ada di Kota Blud dan kita kenal juga beberapa Iranun lah banyak Gwasran is my good friend Iranun dan juga kalau kamu tahu dusun contoh beberapa yang aku ingat lah kalau kamu tahu pasal dusun Kadazan dusun Murut orang panggil KDM ni aku dusun Tindal Kota Blud. So macam Faizal dusun Kimaragang. Macam kini dusun apa Ken? Dusun Tamparuli. Dusun Tamparuli ada dusun Tuaran, ada dusun Tombinuo, ada dusun dusun sesat. Yang di bandar. Okey, nasib kau dah silap cakap lah. Ada juga dusun sesat di Aomori. Itu dusun apa tuh? Dusun urban. ada juga dusun sesat di KL. Balik dia slang dia kau-kau. Kau-kau aku I you you. Saya kira nak nak pukul tasu dia. saya a long time did not eat hinava. Itu okay. Hinava in English. Iya kah? Ya. Or I lama takano inaba. Oh ya. Yeah. Takano tu nah. Oh ampun Ken, kau dusun teruknya lah. Saya kan Sino, please forgive me. Tidak. Lama sudah saya tiba-tiba saya kena kejar itu tasu saya bertapuk. Kira bertapuk. Bertapuk. Lepas itu saya silap saya jatuh dalam longkeng. 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 Saya asal Sabah. That is the most worst. Aduh. The worst one ever lah kalau dari mana? Dari Sabah. Oh itu memang shit lah. Sialah. Buruk. Oh man, bagus lah kau cakap Sabah saja. Tapi cerita pasal slang ni kan. First time saya sampai Semenanjung lah dulu. Alright. Sudah sampai, sudah siap semua. Second week tu kan saya pergi Cium Pikel lah. Saya first time naik KTM tu. Okay. KTM depan tempat ni. Saya sudah masuk dalam tu kan. Kereta api tanah Melayu. Sudah saya tengah Mas satu saya tengah bercerita. Ada member kolab cerita slang Sabah lah kan. Tengah syok, saya tengah syok. Masa saya terjeling sikit, saya tengok semua orang dalam sana tengok saya. Kenapa? Dong terkejut dengan slang tu. Oh. Siap gitu kan, satu orang member tu, satu orang kawan tu, orang sana kan, kamu dari Endon, dia bilang. Alamak. Tidak, saya dari Sabah. Oh, negara mana tu, dia bilang. Sial. Sikit aku terajang masa tu. Wow. Shit. Free kena terajang. Saya pun senyum je lah. Malaysia juga tu, saya bilang. Oh. Terus dia tidak tengok aku lagi. Kau kena kira dia malu. Wih, jahat lah kalau gitu. Aduh. Saya tengah syok bercerita dalam cerita. Tapi slang kita lah, bahkan macam kita punya. Ya, biasa. Masa tu saya tengah menghadap keluar lah sambil tengok tumpangan. Bila saya tengok semua menengok. Wih. So, slang Sabah ni dia macam Endon tapi bukan Endon. Bukan. Jadi bila Endon tanya, kamu dari Endon? Tidak, Sabah. Oh, negara mana tu? Oh, negara mana? Nah, sudah. Hai, nasib lagi kita di negara itu orang. Itu tahun 2006 lah. 2006. Kau tengok 2006 masih ada begitu. Ya. Jadi kan 2006 sekarang ni pun orang masih mungkin dong buat lawak lah kan Sabah tu di mana. Tapi aku pun pernah pengalaman juga lah ini. Bukan mau kasih membedakan. Kita Indon istilah antara Semenanjung dan kita bukan mau gaduh cerita pasal apa yang berlaku di sana. Aku rasa aku pernah cerita juga tapi aku cerita balik lah. Experience di airport kena tanya lah. Sangat Sabah, wah. Dia orang sangat excited bila orang Sabah apa semua. Sebenarnya we travel more than the people there. We talk more about flights and everything more than they are because kita apa-apa urusan terpaksa pergi KL semua kan. Asal keluar terbang. Asal keluar we have to fly. Because kita ini di Pulau Borneo. Wah. Bukan mau riak apa. Island boy. So kena tanya, Sabah, is it true? Dia bilang,
Is it what I heard? The people in Sabah is staying on top of the tree. It's serious, dia orang cakap begitu. Yes, man. Masih. That was back in 2003, if I'm not mistaken. So what happened? Oh yeah, that's true. That's really true. They bilang, that is really true. So how you guys every day you have to climb ke the tree? No lah, we got leave ma. Then I leave. Ha. Kira kau bagi punchline terus yeah. Kau caw. Aku terus bagi yang naik lift lah. Well, tapi ini kira jok-jok lama juga lah, cerita-cerita lama lah yang selalu bercakap pasal Sabah dan orang tinggal di atas pokok yeah. Dan sebagainya lah. Saya ada satu juga macam experience. Rizal punya experience. Uh-huh. Tapi ini cousin saya. Cousin saya dia memang full Chinese, my dad punya side. Tapi dia punya apa tu? Dia punya cakap-cakap Sabah tu kan, Melayu tu kan. Uh-huh. Memang Semenanjung habis? Nah, oh, Sabah memang habis. Flow Sabah habis bang. Okay. Macam kita bercakap sekarang. Alright, alright, alright. Tapi Cina fluent. Okay. So dia pergi macam kau lah bah. Ah, yalah. Okay. Nah, tapi dia full Chinese. Oh, ah, okay, okay. Dia okay. Pure Chinese. Alright, alright, alright. So dia pergi belajar di Utar dulu, di KL. Okay. So ngam-ngam dia minum-minum kopi sama dia punya kawan-kawan Chinese okay. Dari KL. Uh-huh. Kawan dia call dari sini. Aha. Uh-huh. Si siapa pun si Fizi, si Fizi. Okay. Fizi call dia, kami kenal juga tu. Melayu. So free time untuk Fizi dah. Yeah, okay. Free time untuk Fizi lah dia. Oh, shout out to Fizi. What's up Fizi? Woo! Do you still sell the drink called Fizi? Ada kan? Kira ada minuman ke tu Fizi? Macam mana Fizi drink? I don't know. Okay, whatever it is. Okay. Saya lupa lah. Cocktail, dah bah. Okay. Mocktail. Okay, anyway, jadi, so what happened was dia switch terus. Dia switch lah dari yang cakap Cina yang gini-gini. Terus Sabah. Terus Sabah. Okay. Ya, nah, lama-lama dah jumpa kan, jadi kena call gini. Oi, apa kabar kau Fizin? Macam mana kau sana? Ini semua okay. Kan. Baru dia habis call, semua orang, kawan-kawan dia tengok dia. Okay. Apa punya Melayu kau cakap po? Kami tidak paham. Dia orang cakap macam Chinese. Dengar Melayu, Melayu Semenanjung ya. Ya. Sudah. Ya, kalau yang Chinese sana lagi dia punya Melayu macam ketul-ketul kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Kamu mau makan apa? 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 Apa nak? Apa mau makan? Mau makan apa? Mau makan apa? Kopi sejuk satu. Kopi sejuk. Ya, kopi sejuk. Kira ada. Kira ada. Ada D lah, sejuk. Okay, okay. Sejuk. Oh, ini kira macam mau mati kita kena cancel. Kopi sejuk satu. Rintik sedu. Rintik sedu. Okay. Then? Then, dorong semua heran lah. Yang semua heran lah. Okay. Kenapa kau cakap Indon? Satu lagi cakap. Kenapa kau cakap macam Indon ni? Oh. Wah, di Sabah memang macam gitu. Ya, yeah, bang. Untuk pengalaman semua, Faizal 5 tahun di Semenanjung kan? Saya 3 aja. Oh, 3 tahun 3 di Semenanjung tahun. I kira big, good experience. I mean, long experience. Lama juga tuh lama. Lama. Very juga. Lama juga. He's a biker di Semenanjung dulu. Dan dia balik Sabah. Tidak juga dia balik di Sabah. Sabah. Tapi itulah pengalaman yang mendewasakan kita lah. Bila kita berantau lah ya, kan? Macam kau dulu kan di New Zealand. You don't get the grip of the New Zealand punya English juga. Do you have any? Why can you cuma slang sikit? Garage. Sini garage kan. Garage. Yang panjang sikit bah. You wanna hear the New Zealand dah. Wih, kau suruh saya terus-terus susah. Oh, iyalah. You want some fish and chips, mate? Okay. Yeah, cheese. Dia bukan cheers. Cheese, mate. But I like New Zealand, man. I mean, yeah. Siapa nak suka New Zealand cantik apa semua? It's a pretty good place to be, mate. Yeah. Pretty. Maksud dia orang Sabah ni dia dah di merata tempat lah. Yeah. Yeah, Sabah ada di mana-mana. Kau tengok sampai di Svalbard. Oh, by the way, Kai message tadi, bang kita jumpa lepak di KK dia bilang. Mana bila? I don't know, tapi sebab dia berada di Sabah. Oh, sekarang ni. Iya, dia balik kampung. Lama dia dah balik kan 6 tahun kah? 7 tahun dia balik. Dia akan balik sana sudah dan dia akan dapat PR dia if not mistaken di CEO juga. Oh. Yes. So good dia he's really want to migrate lah sana. Nah, baru-baru ni macam baru-baru ni kata dia kena interview FMT. Iya, ada si nampak tu orang. Ada kan orang share di WhatsApp kan? Actually dia sudah lama kena interview tu. I think viral again. FMTI dia ada di M Studio yang di ML Studio kan? ML Studio. Di if I'm not mistaken, what is that? Di Instagram punya ni. Pun ada juga I forgot the channel. I mean the
the page lah. Ya, yang penting Kinabalu Podcast pun sudah lah. Yes, yes, itu betul. Svalbard. Anda tidak dibenarkan mati di sana. Ah, itu saya ingat. Itu saya ingat. Itu kita tidak akan lupa lah. Tiada pokok di sana. Diharamkan mati sana. Diharamkan mati. Kalau kubur terpaksa bawa pergi luar dari Svalbard. Jadi maksudnya di sana tiada kuburan. Iya, iya, iya. Enggak ada. Enggak ada. Begitulah ceritanya. Okey. Ya. Baiklah. Kita beralih kepada berita cuaca. Kira konten kosong lah. So kalau bilang cuaca juga hari ini hujan. Zal, aduh, Kota Marudu berapa hari sudah tiada? Kau punya 5 hari sudah. Ya, bukan 5 hari, seminggu lebih sudah, Pak. Nah, seminggu. Jah. So kau memang berharap daripada hujan, nasib baik sekarang musim hujan lah. Jadi sekarang kan saya panggil sekarang Kota Marudu ini full package sudah. Okey. Dia tiada air. Mm-hmm. Elektrik dia tiada. Jalan raya dia teruk. Internet dia teruk. Internet jadi maksudnya di sini kemenjadian dia adalah hasil daripada pemimpin yang cam palat. Aku cakap palat ya. Aku tiada cam apa-apa. Kira masih takut lah. Bukanlah kita sedih lah, kita sedih. Memang kita sedih lah. Tapi itu adalah benar. Bagi aku itu adalah benar sebab itu adalah fakta. Ui, lama juga kau punya fakta. Sialah ni fakta. F-U-C-K T-A. F-U-C-K-T-A. Sial. Salah, kira Ija pun yang memang mau kasih antam lah kan. Tapi sedih lah kan, sedih lah. Sangat menyedihkan lah ni benda. Ya, serius. So for listeners yang yang bukan dari negara kita lah. Ya, kamu kena don't take for granted lah ni benda-benda basic ni. Kami benda basic pun kurang. Ya, kamu patut bersyukur lah. Syukurlah dengan apa yang kamu ada. Kalau kamu pergi sini, hari di Simpang Maya langsung kami tiada 24 jam tiada internet. Kenny sampai mau pergi Pekan sudah mencari internet. Tapi saya mau jalan sudah. Tempat kamu stay tu kan, kalau saya tidak silap, saya pernah lepak-lepak sana. Sana DJ cantik lah ni. DJ cantik kalau kau pergi sana dekat pokok-pokok ataupun kau siampai. Tapi hari itu saya jalankan, pergi jalan-jalan semua DJ okey lah, dia okey. Okay. Abang Osman punya pun DJ, tapi dia tidak bagus lah. Mungkin masa itu tidak berapa bagus lah. Mungkin masa kami pergi itu memang tidak berapa bagus lah. Saya rasa kenapa lain tidak okey, dia bagi kamu masa jangan betul handphone tu. Social detox. Social media detox. Yap, betul. Sampai kita turun pergi air berjam-jam. Dan itu sangat, bagi aku sangat bagus lah. Bila kan don't look at phone and everything. Tapi masalah bagi aku, anak aku mau tengok YouTube. Sebab itu lah, download lah. Letak dalam tab tu. Supet tu ada kan, letak sana lah. Dan download. Okay. Antam-antam sebelum aku balik. Okay, anak aku pakai YouTube Kids. YouTube Kids kau nak boleh download. Tidak boleh ya? So, bila kau nak pasang YouTube Kids, kau pakai yang YouTube biasa, keluar yang tek yang monster ni. Alamak. Dia suka tengok lagi tu. Dia mau yang itu juga kalau mau tengok. Tapi sekarang kami switch to YouTube Kids ya, pelan-pelan lah. Bila ada yang Coffin Dance punya lagu tu kan, yang very child friendly lah atau children friendly lah, kids friendly lah. Instead of yang tu yang antuk-antuk makan-makan semua. Ada kan tu yang speaker phone head tu. Viral lah tu sekarang. Tapi begini, cerita balik pasal facility lah, pasal kita punya. Sepatutnya zaman sekarang ni tiada sudah masalah, terutama macam Kota Marudu ni kira macam bandar lah. Pekan tapi still orang bilang kira yang besar juga lah di Sabah. Sebab dia di antara utara yang memerlukan. Kira tiada masalah begini serentak lagi tu. Sepatutnya tiada, sebab kita ni center. Ada Pitas, daerah Pitas. Betul. Kudat. Betul. Ranau pun lari pindah. Kota Blue. Kita punya harga barang. Tapi kita ada mochan, Ma. Ya. Free airtime. Betul, free airtime untuk mochan. dalam era begini ni, kalau kita boleh terima kalau dia macam tiada karan ada air begitu. Betul. Pastu ada air tiada karan mungkin. Tapi ini satu kali hari ini saja tiada karan, tiada air, tiada internet. Okay, tiada internet tadi almost dua kali dia tiada. Yang betul-betul tiada satbah langsung. Saya pergi Pekan mau bayar itu pun tak dapat pakai apa semua. Terpaksa pakai cash. Cash mau pergi ATM tiada karan. Itulah story kau tu mati tu. Cash pun RM10 je dalam tangan. The thing about us lah, kita tak lalu ATM bah. Sampai jalan pun tak lalu ATM. Kalau itulah. Ya,
Jadi janganlah dong pemimpin kita cerita pasal pembangunan itu ini sebelum yang basic ni dong selesaikan. Betul, yeah. betul. Meluat sedengar. Aku bagi kamu stage lah. Kalau macam kamu ada sajak untuk kamu punya pemimpin Ken. Sajak ah? Ya. Rintik seduh untuk kau. Saya balik ke rumah. Menginginkan keselesaan berekon shower panas. Sekalinya sampai rumah, tangki biru kosong. Karan tiap tangki biru. Tangki biru BN bagi kan? Free time, okay. One Malaysia. Okay, kirim. Sorry. Karannya tiada. Satu hari airnya tiada juga. Satu hari sebab tiada pom, tiada karan untuk menggerakkan pom untuk tarik air. Jadi apa aku buat? Jadi ikan masin. Ikan masin. Ikan masin. Ikan masin. Bau sial. Itu mau mandi pun susah. Tiada air kan? Tiada karan apa semua. Mengharapkan hujan. Okay, aku mau buat satu sajak untuk aku. Kita punya pemimpin di Kota Marudu lah. Ya, terimalah. Terimalah pemimpin Kota Marudu ya. Ya. Jangan terlalu ambil hati beginilah netizen ni. Aku tidak tergolong dengan netizen itu. Sebab aku lebih pada rakyat yang memerlukan sesuatu implikasi ini dijawab. Masalah ini terungkai. Masalah ini diretoratikarikorasasikan. Akhirnya aku mau baca. Kita mau pakai yang dalam-dalam lah punya bahasa. Sajak, sajak. Jargonnya. Jargon-jargonnya. Iya. Abang abang uang jago apa tuh? Abang jago apa tuh? Bang jago. Sorry bang jago. Aduh, lagu. Lagu pula. Okay, berbalik kepada kesedihan ini. Ya. Kepada para pemimpin, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Kira macam lagu lah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Kepada pemimpin yang di Kota Marudu ini, jangan ambil hati. Tapi beginilah suara rakyat yang perlu kamu dekatkan dan kenali. Luahan daripada kami ini. Mungkin ada yang tidak ada. Bila kamu terima komentar dalam skrip di social media, kamu mungkin tidak dapat nampak. Mungkin kamu punya cyber troopers yang nampak dan jawab. Tapi ini adalah daripada kami bertiga yang ada intelektual yang tinggi. Bijak. Ya, yeah. Intelektual kami. Kalau kami tak tinggi, kami tak into podcast lah. Bersekolah. Jadi bukan mau puji, bukan mau riak. Nanti kena semai. Paling-paling na'udzubillah mizalik. Jangan. Tolonglah wahai pemimpin Kota Marudu. Tolong. Bersatulah. Ya. Bersatulah kamu. Duduk bersama orang kampung, orang bawahan ini, kasar-kasar rendah ini. Bangkit. Kamu berada di aircon di kereta Mercedes-Benz kamu. Kereta Ninja King kamu. Jiwekan. Sejuk-sejuk. Tapi kami di sini ikan kering, tiada aircon. Jalan. Tolonglah kami, wahai pemimpin Kota Marudu. Sesungguhnya kami hanya ada kamu untuk menyampaikan suara sebegitu di parlimen nanti. Hanya kamu. Hanya Bung Mokhtar. Tersebutlah. Oh, aku suka dia. Aku sebenarnya suka dia sebab dia rebellious dan dia lantang di parlimen. Itu yang kita mau. Ya, itu yang kita mau. Lantang. Iya, kita cuma dengar Faizal punya keluhan pula. Macam mana Faizal? Iya. Teruskan Zal. Aku mau tutup mata kalau Faizal, sebab kadang-kadang aku tersembur. Maruduku. 2020. Aku duduk dan termenung. Wow. Tidak aku sangka tahun ini, tahun 2022, benda yang sama berulang. Perkara yang sama berulang. Iya. Kekurangan, kedaifan, kesialan, miskin,
kecampalatan masih berulang. Kenapa, Marudoku? Why? Aku sedih dan aku malu. Shame. Daerahku, Marudoku, tersenarai di antara daerah yang termiskin. Sabah Maju Jaya. Di Malaysia, di sebalik slogan Sabah Maju Jaya. Ho! Sialnya. That's all. Good one. Kira kita support dari belakang. Tapi aku tengok macam Faizal yang menang lah. So, Faizal menang. Sebab dia ada tajuk. Tajuk dia Marudoku. Marudoku. Woi, nasib bukan Muruku. Muruku. Si kita aku mau Muruku tu lah. Tapi nanti sekarang kita kena jawab kita. Apa itu kasih main-main pula apa itu makanan orang dia kan? Iyalah. Aku suka Muruku, sedap tu Muruku. Tapi kita mainkan pula yang Sabah Maju Jaya ni kan? Tidak, kita tidak main. Kita nyatakan apa sebenarnya maksud Sabah Maju Jaya. Fakta. Itu adalah yang dipanggil fakta. Aku punya, kamu dengar baik-baik ya. Okay. Fakta. belum lagi. No chat. Fuck you. fakta lah. Aduh, fakta. Iyalah. Tapi itulah aku mau kita punya leluhur ni kita mungkin bermain tapi sebenarnya deep down inside kita sebenarnya mahukan macam Faizal cakap lah aku mau buat itu ini tapi sedangkan yang basic pun boleh berlaku begini. Betul. We shouldn't have this one. Kalau kamu kasih tindakan mengikut dia punya kawasan-kawasan tu boleh. Ini satu kota Marudu tiada karan, satu kota Marudu tiada light, tiada air. Suka-suka katakan off. I'm pretty sure kalau kamu dengar tengok di Facebook mungkin orang sudah bising lah pasal ni kan. Tiada air, tiada karan, tiada internet apa semua. Semua status aku tengok dalam Facebook ke Twitter ke status WhatsApp dorang pun sama semua. Semua kan bising pasal tu kan. Air, elektrik, jalan raya, tiga tu lah. Hai, sedih lah. Itulah macam kita orang politik lah. Ayah, tapi itulah kalau mau cerita pasal politik itu sangat panjang. Tapi aku suka Dato' Verdon hari itu kita bercerita dengan Dato' Verdon. Oh, yeah. Dia style. You must be crystal clear, dia bilang. Yeah. Kamu mesti mau transparent. Betul. It's okay, dia bilang. Tell, cakaplah, dia bilang. Itu patutnya jadi video podcast kan? Oh ya. Yeah. Patutlah. True. Patutnya. Serius lah itu. Ya, yeah, itu betul. Perlulah, sayanglah. Yeah. We should do it this live during that time kan? Ya, yeah, betul. Should be. Tapi ada beberapa footage sebenarnya yang saya ambil, tapi saya belum sempat kasih edit atau singkap. At least mana-mana yang ada tu kita boleh post it lah, lebih kurang gitu. Iya. Yeah. Jadi sepatutnya kita kena jemput dia sekali lagi lah. Actually dia okay saja. Probably sebelum PRU. Iya. Ah, lagi bagus. He will stand. Dia belum dia kasih mention lah. Dia will stand mana apa semua. Yeah. Dan apa parti dia akan stand. So dia anytime sebenarnya. So maybe hopefully by the time kita sudah ada proper studio lah. Tapi KJFC sekarang sudah macam dia tangga kedua. Yes. Kedua top lah. Top rank lah. Top 3 lah. Ya. Sabah pun top 2 sekarang. Top 2. Boleh tahan. MC? MC satu poinnya dengan last Liverpool. Malam ni kah? Ya. Bukan. Ujung minggu ni kan? Ya, ujung minggu ni. Satu poin je beza dengan Liverpool. Ya. Liverpool hampir juga bungkus nasib baik lah. Tapi Liverpool dia sudah ada satu piala. Ya. Dan satu final. Ya, confirm sudah. MU? MU? Apa MU tu? mulut udang. Aku sedih lah tengok. Aku sanggup lah bangun lah tengok sampai pagi lah. Aduh. Orang sudah support. Aduh. Tak tahu lah. Ini manager baru. See how it goes. Dan buka perpindahan ni. Kau sudah dapat Haaland. Welcome, Harry. Erling Haaland. Wow, man. Pergi MC, oh. Wow. Ada striker lah. Ada top striker sudah. Ada harapan lah. Wow, man. Wow, hebat ya kalau dia sama Bruyne. Gabung, terbaik. Mahrez, itu rasanya lah kan, Ronaldo tengah sedih lah. Kenapa dia? Aku nak pergi MC dia bilang kan. Last minute dia pergi swing, pergi MU. Ya. Aku rasa dia sih, tapi mentality ataupun gameplay La Liga different kan? Bukan La Liga dia daripada PSG ya. League One. Well, itulah cerita dia rintik seduh kami hari ini. Yeah. Semoga, untuk kamu yang
masih lagi tidak tahu pasal podcast atau cara mendengar podcast lah, I wanna share with you guys lah. Banyak orang dah tahu macam mana mendengar podcast ni. They don't know where to start and all kan. Pertama sekali, banyak orang pakai Spotify. Kalau pakai Apple, banyak pakai Apple Podcast. Ada untuk dapatkan dia punya traction ataupun dia punya traffic dorang lah. But if you want to listen to podcast, terutama macam KW Podcast, kamu boleh start probably daripada season 4, because kami punya audio lebih baik daripada starting from season 4 to 5 lah. Onwards lah antar sekarang. Sebab masa tu kami pasti lagi noob-noob lah, orang bilang masih lagi kontrol-kontrol apa semua, masih lagi biasalah kekok-kekok. Tapi kalau yang baru mau dengar tu kan, kamu jangan skip season tu lah. Season 1, 2, 3 sangat legend lah. Oh, itu legend tu. Sana kamu akan tengok macam mana betapa orang Singapura panggil apa, kereknya. Gerek. Lagu dari langit. Podcast. Itu sejarah. Kita punya sejarah, history. We started in 2020 ya, 2020 up until first now. First PKP. Coming to our betul-betul 2 years this coming May kah? Lagipun kalau kau miss tu episode season tu, kamu akan miss game-game yang best. Kita ada game-game yang gila-gila lah. Dan kamu akan terlepas cerita motorcycle tu. Hanoi. Oh well, aku selalu dengar-dengar kembali juga kita punya podcast dan macam mana development kita daripada dulu sampai sekarang. Dan aku recommend juga kalau mau dengar some of the episode yang ada yang macam Faizal tiada mic, kadang-kadang aku yang tiada to on, Kenny. So we are learning process lah. We are not macam kita semua kita buat sendiri. We are not macam renting any professionals ataupun renting studio. Betul. It's all kita buat sendiri saja. So kita nampak development kita daripada dulu sampai sekarang lah. We are getting better lah. Nampaklah journey. Journey kita punya podcast. Betul. Ya, dan nampak juga lah kita punya apa nih, mainan-mainan suara sebenarnya yang game jadi pondan tu. Macam-macam sebenarnya. Itulah dia. Nih banyak hint-hint sebenarnya. So go and check it out, guys. Jadi balik kepada macam nak dengar podcast tu. Macam kalau kami ada satu episode kami tukar kepada 3 parts, which is satu part 1, part 2, part 3. Kamu boleh dengar daripada part 1, part 2, part 3. Kamu boleh pilih mana sih episode. For example lah, season 7 episode 1 gitu contoh. Ada part 1, part 2, part 3. Bila kamu hook, kamu bolehlah start dengar mana-mana yang kamu mau dengar. Betul. And also you don't have to finish everything pun. Kamu boleh pause. Lepas tu make sure lah kamu klik itu star. Kamu letaklah sana download, sebab dia akan berada di Spotify. So kalau kamu tiada line ke apa, kamu boleh dengar anytime. Anytime, anywhere. Dan kalau kamu tengok satu benda yang menarik tentang Aomori Japan, pergilah Lagu Dari Langit channel. Pergi follow Johan di semua social media dia, dan cerita dia macam mana dia menceritakan tentang Aomori kepada di mata dunia lah. Betul. Dia sudah ada playlist sudah itu. Dia punya kita ini sebenarnya future planning kita juga. We are trying to engage with Aomori punya, orang bilang local authorities, kalau lah sebab Jepun memang macam tu, diorang selalu akan, diorang ni cara diorang adalah buat engagement antara siapa-siapa sih yang mempromosikan diorang. Diorang mau bayar ataupun diorang mau work together lah, kolaborasi lah. Betul-betul. Kok mana tahu kan. Johan pun sudah cuba untuk macam mana cari jalan untuk kita betul-betul you know mempromosikan dorang dalam masa yang sama. Dorang boleh mungkin bawa kita ke sana kah, tengok macam mana. See how it goes kan. So untuk tengok dia punya channel ni, aku terus terang memang aku pun amazed lah dengan cara penceritaan dia. Penuh dengan fakta, penuh dengan articulation yang bagus, dan orang bilang tersusun lah. So check it out guys, ada banyak benda, ada banyak kategori lah. Dia sudah dibahagikan kepada kategori-kategori lah. Kamu tengok macam mana gunting rambut di sana pun ada juga. Japanese style, ya. Macam mana pergi kedai parts di sana pun macam mana ada. Jeans, denim, Japanese jeans. Check it out, history di sana pun ada juga. Apple sebesar kepala ada juga sana. Snow setebal satu bangunan ada juga di sana. 8 meter ya. 8 meter, ya bolehlah. Pastinya. Ya. Dia adalah satu-satunya orang Sabahan yang mempromosikan Aomori secara free. Aomori Japan. Aomori Japan. Jadi kalau mau tekan subscribe tuh kira free juga kan. Rasanya kamu tidak akan
rugi. Jadi betul. Subscribe lah lagu dari channel lagu dari Langit dan semualah media sosial yang ada. Yes. Kau tidak subscribe, kau bukan orang Sabah. Yeah. I think lah orang Sabah sepatutnya perlu subscribe lah. Yeah. Betul. Lepas, lepas tu why not copy dia punya URL terus share di wall kamu, di status kamu kah ataupun di Facebook kah. Betul betul. Yeah, why not man. Kau tidak subscribe, kau bukan orang lah, kau hantu lah. Kau tidak subscribe, kau memang dah ada telefon lah. Alamak. Kau tidak subscribe maksudnya kau tidak pernah tengok YouTube lah. Kau tidak subscribe maksudnya kau tidak jari. Bodoh. Lain dalam kepala. Sorry bagi yang tidak jari. Not make fun of you guys. Kalau kau tidak subscribe, kau memang tidak jari lah. Lagi. Kalau kau tidak subscribe, kiranya kau tinggal di kota Merudu kurang lain lah. Balik. Kalau kau tidak subscribe, kira kau tidak guna kau punya jari kaki lah. Kalau di tidak jari tangan, bukan jari kaki. Kalau kau tidak subscribe, kau tidak guna pantat kau untuk tekan tu subscribe. Nah, dah sampai. Oh. Dia tekan satu screen kan. So, kira saya explain. Kenapa imagine lebih. Kenapa explain banyak banget. Well, itu saja daripada kami. Thank you very much. Kita jumpa di lain masa, kesempatan dan rezeki yang ada. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit. Ciao, yeah. Ciao. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Hi, I'm Anne Athena Osman, and you're listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites.